ini di bawah kuasa Allah Raja semesta alam. Kepada seluruh energi alam dan kita semua yang hadir di sini, mari kita membuka hati, bersatu hati, menghadirkan berkat Allah di tempat ini agar kita mewujudkan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Bersama-sama kita mendatangkan berkat Allah untuk mencintai kami, diri kami sendiri dan juga orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, orang yang sudah menanamkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari pula kami mencintai segala sesuatu yang baik, memahami segala sesuatu yang baik, dan menjauhi segala sesuatu yang buruk, yang mencelakakan kami, yang membawa kami ke alam maut. Bapa Surgawi dan Santo Fransiskus Asisi, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini. Ada banyak orang pada hari ini yang tidak tahu peristiwa yang akan terjadi pada hari ini, yang boleh kami rayakan pada hari ini. Berilah mereka juga pencerahan. Keluarga kudus dari Nazaret, Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Pada kesempatan ini, kami putra dan putrimu, anak dari leluhur tanah ini, Santo Fransiskus Assisi, Bapa yang mempersatukan alam semesta di bawah kaki Bapa Raja semesta alam. Maka pada kesempatan ini juga kami putra dan putrimu mengundang seluruh energi alam yang ada di tempat ini. Ratu saya pelangi embun telaga seribu mata air, Aki Abu Betara Allah Ta'ala pemegang rahasia alam semesta, Ratu Gunung Kinabalu, hadirlah bersama kami di tempat ini, tumbul kecapi melodi semesta alam. Juga semua yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama bersinergi mewujudkan kemuliaan Allah, merenungkan bersama alam semesta ini, khususnya ibu bumi yang akan kami dalami bersama. Allah Roh Kudus, kami mohon kepada-Mu, bukalah hati kami agar kami senantiasa mampu berjalan dalam terang, bekerja, merawat bumi yang ada di sekitar kami, merawat seluruh alam ciptaan yang Tuhan berkahkan kepada kami.